Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, ikhwan? Alhamdulillah, suaranya jelas, ikhwan? Jelas, ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwana fid din, na'azzakumullah. Para peserta pembelajaran ilmu nahwu dan sharaf yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kalinya, yang mana seharusnya ini adalah pertemuan yang ketiga, hanya saja qadarullah. Gimana sekarang? Sudah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kedua ini. Walaupun sebenarnya ini ada pertemuan ketiga, tapi qadarullah di pertemuan kemarin ada uzur. Kita baru bisa ketemu sekarang. Dan malam ini kita masuk ke ad-darsul awal dari kitab An-Nahwu. Yani dimulai dari halaman 22, ithnan wa ishrun. Alhamdulillah, Pak Fadli terlihat sudah punya bukunya. Yang lain ada insyaallah bukunya masing-masing. Alhamdulillah, Pak Lianto sudah memperlihatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fahmi Idris sudah dari Papua, Aceh sudah dapat semua ya, masya Allah. Yang jauh-jauh sudah dapat semua, alhamdulillah. Yang belum terus berusaha, ikhwan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kita masuk ke ad-darsul awal, pelajaran pertama. Dimulai dengan sebuah nas bacaan. Dan ini sebuah metode yang memang digunakan buku ini. Bahwa buku ini sebelum masuk ke kaidah-kaidah, terlebih dahulu memberikan contoh-contoh dalam bentuk sebuah bacaan, entah itu 2-3 paragraf bacaan atau lebih. Nanti dari bacaan ini nanti akan dikeluarkan, akan disimpulkan kaidah-kaidah dan akan disebutkan contoh-contohnya yang bertebaran di bacaan di awal setiap pelajaran. Dan ini tentu akan menambah mufradat. Nah, tidaklah ada bacaan di setiap bab kecuali pasti ada tambahan mufradat. Inilah yang menjadi sebuah keistimewaan buku ini. Banyaknya contoh-contoh dan melalui bacaan-bacaan beberapa paragraf di setiap pelajaran, ya otomatis nanti akan bertambah mufradat dan bagaimana cara menggunakannya dalam kalimat sempurna. Silakan lihat halaman 22, ikhwan. Yang tidak punya bukunya, belum punya buku fisiknya, bisa lihat di PDF yang telah Anda bagikan. Atau Anda tampilkan juga sekarang di sini di screen Zoom kita. Sebentar, Anda tampilkan. Ustaz, beberapa peserta ada yang belum di-admit untuk masuk, Ustaz. Ya. Sudah, barusan sudah anak admit. Anak
Ana sendirian di sini, jadi agak sulit untuk berkonsentrasi kedua hal. Jadi mohon maaf jika agak terlambat Ana admit. Ada tadi satu yang Ana remove. Ana sudah dua kali, seingat saya, tidak menggunakan nama pribadi. Saya remove dan bahkan bisa jadi untuk seterusnya kalau dia tidak merubah nama akunnya dari awal. Jadi yang tadi barusan dia WA, masukkan dulu katanya nanti baru saya rubah. Tidak, saya tidak izinkan. Rubah dari awal silahkan, nanti baru masuk setelah itu. Ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk semuanya. Jika ada yang masuk dengan nama-nama yang saya tidak temukan di daftar peserta, saya keluarkan. Mohon maaf sebelumnya, dan ini kebijakan yang sudah kita sepakati sejak awal. Saya share di screen kita Ad-Darsul Awal, judulnya Amun Jadidun. Amun Jadidun, tahun baru. Amun Jadidun, yakni tahun baru yang dimaksudnya di sini adalah tahun ajaran baru. Yakni baru saja mereka masuk ke tahun pelajaran baru, maka disebut Amun Jadidun. Ini bukan tahun baru Masehi atau Hijriah, bukan, tapi tahun pelajaran baru, maksudnya begitu. Amun Dirasiyun Jadidun, Amun Dirasiyun Jadidun, itu maksudnya. Al-Kalimatul Jadidah, lihat Al-Kalimatul Jadidah, kata-kata baru. Ada baitun, rumah. Hadiqatun, taman atau kebun. Asjarun, pohon, pepohonan. Asjarun jamak daripada syajaratun, artinya pepohonan. Azharun, bunga. Azharun, bunga. Yang kedua, yang berikutnya, ulumun. Ulum, jamak daripada ilmun. Ini ilmu-ilmu. Alhamdulillah belajar di bahasa kita ilmu itu, sehingga mudah untuk dipahami. Jamaknya, bentuk pluralnya adalah ulum. Ulumun, ilmu-ilmu. Zumala'u, kawan-kawan. Teman-teman. Safaha yusafihu, menyalami. Safaha yusafihu, menyalami. Yani berjabat tangan seperti ini. Safaha yusafihu, ini kata kerja. Kemudian di al-mustalahatul jadidah, ada al-jumlah. Al-jumlah yakni kalimat. Jangan salah, al-jumlah artinya kalimat. Ismun fin nahwi, yakni ismun di sini adalah ismun menurut istilah nahwu. Bukan menurut istilah bahasa yang artinya nama, bukan. Ismun di sini adalah kata benda. Kemudian harfun, huruf. Kemudian fi'lun fin nahwi, kata kerja. Fi'lun fin nahwi, kata kerja. Huruful hija'i, huruf-huruf hija'iyah. Huruful hija'i, huruf-huruf hija'iyah. Al-kalimah, nah al-kalimah di sini ikhwan, artinya kata. Al-kalimah artinya kata. Kalau al-jumlah tadi kalimat, al-kalimah artinya kata. Jangan salah di sini ikhwan. Sekali lagi, al-jumlah artinya kalimat, al-kalimah artinya kata. Lafzun, lafzun yani lafaz. Sebuah lafaz. Sebuah ucapan. Ta'allafal kalam. Yata'allafu, yani maksudnya yatakawwan, takawwana yatakawwan. Ta'allaf al-kalam atau yata'allafu artinya terdiri dari. Kalam, al-kalam terdiri dari, nanti akan ada penjelasannya. Zamanun, zaman. Bahasa Indonesia, zaman, alhamdulillah. Waktu. Zaman, waktu.
Di sini ada 3 paragraf. Ana bacakan terlebih dahulu. Ana akra awalan antum istami'u jayidan. Istami'u jayidan. La ahad yaftah as-saut. Tidak ada yang membuka suaranya. Istami'u faqat. Dengarkan saja. Dengarkan saja. Kharaja Sa'idun fi as-sabahi min baitihi wa dhahaba ila ma'hadihi. Sa'idun talibun yabaniyun wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyata fi ma'hadi ta'limi al-lughati al-arabiyyati fi Tokyo. Lihat halaman berikutnya. Fi Tokyo. Tokyo yani Tokyo. Asimatu al-Yaban. Ada catatan kakinya di bawah. Nomor 1, Tokyo asimatu al-Yaban. Ibu kota Jepang. Wahuwa ma'hadun kabirun. حوله حديقة واسعة فيها أشجار كثيرة وأزهار جميلة. الحمد لله semua huruf ada harakatnya. Alhamdulillah. وفي المعهد كثير من الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية ويدرسون العلوم الإسلامية دراسة جيدة وحينما قابل سعيد زملاءه صافحهم واحدا واحدا وقال لهم كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير. Ana mau tanya, sebelum ana terjemahkan, tunjuk tangan yang paham 100%. Tunjuk tangan yang paham 100%. Sebelum ana terjemahkan, tidak usah menghidupkan audio, angkat tangan. Ini gunakan fitur raise hand di Zoom Antum. Ah, satu, baru satu. 100% paham sebelum ana terjemahkan. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan iya. Nah. Tiga. Sudah tiga angkat tangan. Alhamdulillah. Empat. Yang 100% paham. Lima bertambah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kembali ke atas, ke nas bacaan. Kita lihat di sini. Kita pahami sama-sama, ikhwan. Kita pahami sama-sama. Kharaja Sa'idun fis sabahi min baitihi. Kharaja Sa'idun fis sabahi min baitihi. Ada kharaja, ada sa'idun, ada fis sabahi, ada min baitihi. Kharaja keluar. Kharaja artinya telah keluar. Siapa yang telah keluar? Sa'idun. Fis sabahi, di pagi hari. Fis sabahi, di pagi hari. Min baitihi, dari rumahnya. Wa dhahaba ila ma'hadihi. Dan dia pergi ke ma'hadnya, yakni tempat belajarnya. Wa dhahaba ila ma'hadihi, dan dia pergi, yakni kembali ke Sa'id yang pergi tentu saja. Sa'id keluar dari rumahnya pada pagi hari, kemudian pergi ke ma'hadnya. Ila ke ma'hadihi, ma'hadnya, tempat belajarnya. Sa'idun talibun yabaniyun. Sa'idun talibun yabaniyun. Sa'id, seorang siswa
Yabaniyun. Yabani artinya warga negara Jepang. Yabaniyun yakni orang Jepang. Said seorang siswa atau seorang mahasiswa Jepang. Wa huwa yata'allamu al-lughata al-arabiyyata. Wa huwa dan dia yata'allamu al-lughata al-arabiyyata, belajar bahasa Arab. Yata'allam artinya yadrus. Yata'allamu yadrusu. Wa huwa yadrusu yani wa huwa yata'allamu, dan dia belajar al-lughata al-arabiyyah, bahasa Arab. Fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyati fi Tokyo. Di mana dia belajar? Fi ma'had, di ma'had atau tempat belajar ta'lim, ta'lim pengajaran, ta'lim pengajaran atau yang mengajarkan al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Fi Tokyo, di Tokyo yakni asibatul Japan, ibu kota Jepang. Jadi kita bilang Jepang dalam bahasa al-Japan. Kita bilang Jepang dalam bahasa dengan al-Japan. Mereka tidak bilang Japan. Nah, mereka lebih ringan, orang Arab mengucapkan pakai ya, bukan pakai jim. Jadi bukan Japan, bukan Japan. Lebih ringkas dan lebih simpel di lidah mereka. Wa huwa ma'hadu, lihat halaman 23-nya ya ikhwan, sudah pindah halaman sekarang. Wa huwa ma'hadun kabirun, dan dia ma'had yang besar, ma'hadun kabir. Ya, tempat belajar yang besar. Haulahu, haulahu di sekelilingnya, di sekitarnya. Haulahu di sekitarnya hadiqatun. Hadiqatun tadi sudah kita jelaskan di Al-Kalimatul Jadidah. Hadiqatun kebun atau taman. Wasi'ah yang luas. Saya ulang, haulahu di sekitarnya atau di sekelilingnya hadiqatun wasi'ah, kebun atau taman yang luas. Fiha, di dalam taman itu. Fiha, ha di sini kembali ke hadiqah. Di taman tersebut asjarun kathiratun. Asjar, ada asjar disebutkan juga tadi di Al-Kalimatul Jadidah, pepohonan kathirah yang banyak. Di dalamnya ada pepohonan yang banyak. Wa azharun jamilah, dan bunga-bunga. Azhar juga sudah ada di Al-Kalimatul Jadidah di atas. Azharun, bunga-bunga jamilah yang cantik, yang bagus. Selesai sudah paragraf pertama. Paragraf kedua, wa fil ma'hadi kathirun minat talabatil ladina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah. Wa fil ma'had, dan di ma'had, di tempat belajar, tempat belajarnya si Sa'id tadi, kathirun, banyak, minat talabah, kathirun minat talabah, banyak siswanya, banyak para mahasiswanya. At-talabah jamak daripada talib. Talib bisa jamaknya bisa tulab, bisa talabah. Dua kemungkinan. Kalau bukan, kita gunakan tulab yang biasa kita dengar, tulab atau talabah. Wa fil ma'hadi kathirun minat talaba, di ma'had, di tempat belajarnya Sa'id itu tadi, banyak sekali siswa-siswanya. Alladzina yang yata'allamuna. Yata'allamun tadi sudah kita jelaskan di paragraf pertama, artinya yadrusun. Nanti akan disebutkan kalimat yadrusun setelahnya nanti insyaAllah. Akan terlihat nanti di sini. Yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah. Ya alladzina yata'allamuna al-lughata al-arabiyyah, yang belajar bahasa Arab. Wa yadrusuna al-ulum al-islamiyyah, dan mereka belajar. Yadrusun sama seperti yata'allamun maknanya. Dan mereka belajar selain bahasa Arab, al-ulum al-islamiyyah, ilmu-ilmu Islam. Dirasatan jayyidatan, dengan pembelajaran yang
bagus, yang serius, yang berkualitas. Wahina, selesai sudah paragraf kedua. Wahina ma qabala Sa'idun zumala'ahu safahahum. Safahahum, yani musafaha, yani bersalaman atau menyalami. Wahidan, wahidan. Al-kalimah, kata, jangan salah terjemahan. Al-kalimah artinya kata. Lafzun, sebuah lafaz, sebuah ucapan. Yata'allafu min ba'di hurufil hija, yang terdiri dari, yata'allafu min, terdiri dari ba'di hurufil hija, terdiri dari beberapa huruf-huruf hijaiyah. Ini kalimat itu kalau antum lihat seperti kata tadi, kata kerja misalnya zahaba kharaja, itu ada kha, ada ra, ada jim. Zahaba ada dhal, ada ha, ada ba. Dia susunan dari huruf-huruf hijaiyah. Inilah makna al-kalimah. Lafzun, sebuah lafaz, sebuah ungkapan, sebuah tulisan, sebuah ucapan, bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan. Yata'allaf min, yang terdiri dari ba'di, beberapa huruf hija, huruf-huruf hijaiyah. Seperti kharaja, mithlu, contoh kharaja. Ada kha, ada ra, ada jim. Sa'idun, ada sin, ada ain, ada ya, ada dal. Ini huruf-huruf hijaiyah. Wa ahyanan, dan terkadang. Wa ahyanan, lihat dia kaidah yang pertama. Wa ahyanan, dan terkadang. Takunul kalimatu harfan wahidan, dan terkadang ada kata yang terdiri dari satu huruf saja. Harfan wahidan, satu huruf. Mithlu, seperti al-wawi di sini. Mithlu al-wawi, huruf waw, wa, satu huruf wa, tapi disebut kalimah. Ada yang hanya satu, ada yang dua, seperti fi, fi itu fa dan ya, dua. Kharaja, tiga. Kha, ra, jim, tiga kata. Ini paling sedikit satu huruf dan lebih dari itu. Bisa dua, bisa tiga, bahkan nanti antum akan temukan ada kata yang bisa jadi lebih daripada tiga huruf. Inilah makna al-kalimah. Ana ulang, kaidah yang pertama ini, ikhwan, dengarkan. Al-kalimatu lafzun, kata adalah sebuah lafaz, entah itu ucapan atau tulisan. Yata'allafu, yang terdiri min, dari ba'di hurufil hija, sebagian dari huruf-huruf hija-hijaiyah. Mithlu, contoh, kharaja. Kharaja ada tiga huruf, kha, ra, jim. Sa'idun ada empat, sin, ain, ya, dal. Ada beberapa huruf hijaiyah. Fi ada yang dua, fa dan ya. Bahkan wa ahyanan, dan terkadang. Takunul kalimatu harfan wahidan, dan terkadang ada kata hanya satu huruf saja. Contoh huruf al-wawu, huruf wa, huruf wawu yang kita temukan di dialog tadi, di bacaan tadi. Nah, yang kedua, kita akan bahas dua kaidah saja. Nomor 3 dan 4 akan dibahas di pertemuan berikutnya. Kaidah kedua, lihat halaman berikutnya, ikhwan. Al-kalimatu thalathatu anwa'. Al-kalimah, kata itu, thalathatu anwa', tiga macam. Thalathatu anwa'in, yani tiga macam. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ismun, fi'lun, harfun, tiga. Isim, kata benda. Fi'il, kata kerja. Harfun, huruf. Isim seperti kalimat Sa'idun tadi misalnya, Sa'idun. Fi'il contoh kharaja. Harfun contoh fi dan wa. Kira cukup sampai sini dulu, ya ikhwan. Kita bahas dua kaidah dulu insyaallah di pertemuan berikutnya. Besok Rabu kita masih nahwu dulu. Kita habiskan dulu satu pelajaran ini, baru insyaallah kita masuk ke sorab. Jadi ana melihat maslahatnya adalah selesaikan dulu satu pelajaran, nahwu dulu selesai semua misalnya, atau sorof dulu selesai semua, baru ke nahwu, baru ke sorof, seperti itu.
Berhubung nahwu pelajaran pertama belum selesai, maka Rabu akan kita lanjutkan kaidah-kaidah yang belum kita bahas tadi dan juga latihan-latihannya. Jika telah selesai menurut ana sudah cukup, maka kita masuk ke pembahasan tentang sharaf insyaallah di pertemuan berikutnya. Demikian. Sudah jam 21.23, tidak mengapa ana beri waktu sampai setengah 10. Yang ingin bertanya terhadap apa yang sudah kita bahas tadi barusan silahkan. Ada waktu 7 menit. Ana beri waktu untuk pertanyaan di 7 menit berikutnya. Silakan.